Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah khutbah kita pada hari ini kita tadabburi surat At-Taubah ayat 22 dan ayat 23, ayat 33 dan ayat 32. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan betapa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membawa misi Islam, mendapat tantangan dan permainan-permainan dari pihak musuh. Maka hal ini akan berlaku sampai akhir kehidupan ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan modal hidayah, wa dinil haq, yaitu dan kemudian dengan din yang benar. Din yang benar, Islam yang benar, dengan konsep yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulli, dengan hidayah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dan konsepnya Al-Qur'an dan Sunnah, maka dengan gerakan itu liyuzhirahu ala dini kulli, agar Islam mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Islam izhar, Islam berjaya di muka bumi ini. Dan kemudian walau karihal musyrikun, hal itu tetap kita teruskan walaupun mendapat tantangan dengan bentuk kebencian daripada orang-orang musyrik. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal ini perlu kita pahami betul-betul. Kenapa sidang jemaah? Karena sesungguhnya kita sudah berada pada kebenaran, kita sudah berada kepada dalam dinul haq, yaitu din yang diperjuangkan oleh 120,000 nabi. 120,000 nabi membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Maka bengkalai 120,000 nabi itu tidak terselesaikan, maka diselesaikan dan disempurnakan oleh nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka hal ini sidang jemaah dirahmati Allah, tempat berdiri kita, jalan yang kita tempuh, keyakinan yang kita anut selama ini adalah sudah berada pada kebenaran. Maka walaupun ada kebencian-kebencian dari kaum musyrikin, kaum musyrikin, dan mereka bergerak dengan berbagai macam cara untuk melemahkan kita, maka kita sidang jemaah tidak boleh bergeser dari tempat berdiri kita pada kebenaran. Kita tidak boleh beralih
dan kita tidak boleh goyah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat sebelumnya telah menerangkan, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka-mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, berbagai macam propaganda-propaganda yang mereka buat, waya'ballahu, dan Allah enggan, artinya Allah tidak akan pernah membiarkan mereka berlaku seperti itu. Illa ayutimma nurah, Allah akan pasti menyempurnakan nurnya, cahayanya, agamanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir merasa jengkel. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hal ini sudah kita lihat juga sidang jemaah dalam ayat yang lain, bahwasanya selama kita membawa risalah Islam, baik secara pribadi maupun secara organisasi maupun secara bermasyarakat maupun secara berkaum maupun secara kita orang Minang, maka orang lain akan tetap tidak senang melihat kita kalau kita membawa risalah Islam. Hari ini sidang jemaah dirahmati Allah, Minang disoroti oleh nasional, Minang dianggap jadi ganjalan dalam Islam, dan dituduh hari ini Minang apa namanya, tokoh Minangkabau Tengku Imam Bonjol, orang yang pertama membawa paham radikal ke nasional. Ini tuduhan yang sangat menyakiti hati kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena sidang jemaah waktu itu zaman penjajah. Zaman penjajah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di zaman penjajah, ulama yang benar, ulama yang berjuang, ulama yang menegakkan kebenaran, ulama yang memegang Al-Quran sungguh-sungguh, ulama yang memimpin umat untuk menegakkan kebenaran, menumpas penjajah. Kalau ada ulama yang tidak anti penjajah di zaman itu, maka mereka adalah kaum pengkhianat. Kalau ada yang mencela pahlawan nasional, ulama-ulama yang telah menentang penjajah, maka dia bermental-mental pengkhianat. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kami dari Minangkabau mengatakan kami tersinggung. Tahukah kalian, kami di Minangkabau ini, kami sejak dahulu sudah dipimpin oleh ulama. Tiap harimau yang selapan, tiga di antara mereka turun dari Mekah. Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, dan lima lagi sidang jemaah yang dirahmati Allah telah menjadikan Sumatera Barat ini basis Islam yang kuat. Mereka memimpin umat dan dilanjutkan oleh Tuanku Imam Bonjol dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pimpin umat menentang penjajah. Tahukah kalian kekuatan ulama di Sumatera Barat ini? Sesungguhnya kekuatan ulama di Sumatera Barat ini, Perang Padri itu berlangsung 30 tahun lebih dan tidak mampu Belanda mengalahkannya, sampai Pandanbos turun dari Jawa ke Sumatera Barat membawa pasukan-pasukan dari Jawa dan tidak mampu mengalahkannya. Dan kemudian sidang jemaah dilakukan tipuan demi tipuan, perjanjian dan pengkhianatan, maka ditangkaplah Tengku Imam Bonjol, dibuang ke Digul. Kami orang Minang ini sejak dahulu sidang jemaah hidup di bawah benteng para ulama. Kami sudah biasa, kami kita ini semuanya dahulu dipimpin oleh ulama. Ulama-ulama kita adalah benteng bangsa, benteng NKRI ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kita-kita ini sidang jemaah orang Minang, kita harus sadar, kita ini adalah bermental-mental pejuang. Kita berjuang perantau di mana saja kota-kota yang ada di nasional ini, akan ada orang Minang di kota-kotanya, karena kami adalah, kita adalah orang-orang yang berjuang perantau yang siap menghadapi tantangan hidup. Dengan ini sidang jemaah, kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hobi berdagang dan membawa menyebarkan Islam ke mana-mana. Dengan perdagangan, orang Minang telah mewarnai keislaman di Indonesia ini. Saya pergi ke Sulawesi, saya dihormati oleh ulama-ulama tua. Saya heran kenapa mereka sangat menghormati saya, karena ternyata karena saya datang dari Minang. Dikatakan kepada saya, kami orang Sulawesi diislamkan oleh empat datuk dari Minang, salah satunya Datuk Ribandang. Maka ketika itu sidang jemaah, saya meneteskan air mata, baru saya sadar inilah orang Minang berdagang kemana-mana dan kemudian dia menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Kalau hari ini orang Minang diusik, orang Minang dicoba diusik,
maka Anda akan tahu. Jangan Anda bangunkan mental-mental padri kami, dan kami siap jadi benteng Islam di Nusantara ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Dan dengan demikian kami telah menjadikan pada setiap nabi itu musuhnya. Sayatinal insi wal jin, dari kalangan setan manusia dan jin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selama anda-anda membawa risalah, selama anda-anda membawa Islam, maka anda akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayatinal ins. Ketika musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat, maka yang tampil terdepan itu bukan jin, tetapi manusia. Sayatinal ins wal jin. Didahulukan kalimat setan manusia daripada setan jin. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka selama orang Minang hari ini bangkit membawa Islam, maka kita akan berhadapan dengan mereka. Mereka akan terus merecoki kita di Minangkabau. Dia mencoba memadamkan cahaya Allah di Minangkabau, cahaya agama Allah di Minangkabau. Maka ini tidak boleh sidang jemaah. Mantapkan akidah anda semua, mantapkan tauhid anda semua, rapatkan barisan anda. Anda tidak anti, kita tidak anti NKRI. Sesungguhnya sidang jemaah, justru perjuangan NKRI ini diwarnai oleh orang Minang. Kalau seandainya Said Akil Sirat mengatakan tidak ada Indonesia tanpa Cina, maka kita orang Minang mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Karena mayoritas konseptor negara ini adalah orang Minang. Maka selama ini perjuangan masih jasa orang Minang. Tahukah anda siapa itu Cut Nyadin? Siapa Cut Nyadin yang terkenal pahlawan perempuan di Aceh? Dia ayahnya orang Minang, Dubayang yang datang dari Minang, dan dia keturunan orang Minang, dia darah orang Minang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan ada coba-coba orang Minang ini. Maka untuk itu kalau anda katakan bahwasan tidak ada Indonesia tanpa Cina, maka saya mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Dan lihat bukti-bukti sejarah, anda akan tahu betapa dahsyatnya perjalanan Islam dan perjuangan orang Minang mewarnai negara NKRI ini. Dan kita sidang jemaah, kalau ada NKRI disusupi oleh mental-mental pengkhianat yang mencaci dan mencela pahlawan nasional dan mengatakan Cina lebih berjasa dari pahlawan nasional, ketika dia mengatakan Cina lebih berjasa, bagaimana para ulama-ulama yang hari ini diakui menjadi pahlawan nasional? Dan ini pengkhianatan Said Agil Sirat, dan dia tidak layak memimpin Nahdlatul Ulama. Maka untuk itu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita harus kembali memantapkan akidah kita, mencari jati diri kita. Kita orang Minang inilah yang terdepan mengemban Islam di Nusantara ini. Kembali ke atas kita, kepada asas sejarah kita, biar mereka tahu Minangkabau tidak sama dengan yang lain. Kalau ada yang mengatakan anti syariat, kalau baik berbentuk organisasi atau partai kemudian anti syariat mencoba-coba mengusik Minangkabau, maka Minangkabau sidang jemaah yang dirahmati Allah akan siap membela syariat, tidak hanya di Minangkabau. Perda syariat tidak hanya di Minangkabau, tetapi secara nasional insyaallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Wa ya'ballah, Allah enggan, Allah tidak suka, Allah akan mencegah. Maka Allah mencegah dengan tangan-tangan kita, dengan lidah-lidah kita, dengan kalau mereka bermain mulut, kita juga bisa bermain mulut. Apapun yang mereka mainkan, kita juga bisa memainkan. Dan ini isyarat dari Allah. Allah enggan. Kalau Allah enggan, kita juga mesti enggan. Kalau Allah benci, kita juga mesti benci. Maka kalau Allah menolak, kita mesti wajib menolak. Maka untuk itu sidang jemaah, saya mengapresiasi sikap Ketua MUI hari ini, dan ulama-ulama Minangkabau harus berdiri bersama Majelis Ulama Sumatera Barat. Majelis Ulama Sumatera Barat, itu bukan pernyataan pribadi, itu bukan pernyataan pribadi, itu adalah pernyataan organisasi Majelis Ulama di Sumatera Barat.
maka kita sidang jemaah harus jadi benteng Islam di Sumatera Barat. Maka tetap nyalakan cahaya Allah di hatimu, dalam kegiatanmu, di rumah tanggamu, dan kemudian sama juga tetanggamu, di tengah masyarakatmu, di kecamatan, di kabupaten dan provinsi Sumatera Barat, dan nasional sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ya'ballahu illa yutimma nurah, Allah ingin menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan hidayah. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sudah bil huda wa dinil haq? Bil huda itu dengan hidayah yang mencakup hidayah batiniah. Allah bersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci berkali-kali. Yang langsung dan kemudian dia maksum sebelum ayat turun. Nabi tidak pernah terlanjur berbuat dosa sebelum ayat turun. Betul-betul terpelihara. Maka sebelum ayat diturunkan, Nabi sudah berada dalam cahaya hidayah. Wa dinil haq. Maka dinul haq artinya mencakup hidayah qauliyah al-maktubah fil Quran. Sedangkan tadi hidayah batiniah dari Allah Subhanahu wa taala. Dinul haq konsep yang tertulis dan ayat kauniyah. Maka sidang jemaah semuanya bisa digabung untuk klop bil huda wa dinil haq. Maka dinul haq adalah dinul yang benar. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi tambah-tambahan untuk Islam. Kalau ada tambah-tambahan lagi seperti Islam Nusantara, Islam ini dan itu, jaringan Islam liberal, maka rusak dinul haq. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Sumatera Barat ini diganggu oleh mereka semenjak Sumatera Barat kokoh menyatakan menolak Islam Nusantara. Kenapa? Karena bagi kita di Minangkabau ini sudah jelas adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Landasan kehidupan, landasan budaya, landasan adat adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Maka kalau ada lagi konsep-konsep lain yang mereka paksakan kepada kita, maka kita wajib menolaknya apapun risikonya. Karena kita sudah sejak dahulu biasa ulama jadi benteng umat, ulama jadi benteng umat. Maka kalau bisa sampai kiamat di Minangkabau ini, ulama akan tetap jadi benteng umat, benteng Islam dan umat Islam. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, tujuannya semuanya sidang jemaah, liuzihirahu ala dini kulli. Liuzihirahu ini sidang jemaah menuntut bapak-bapak, saudara-saudara untuk ikut memperjuangkan Islam. Kalimat izhar memenangkan Islam, untuk memenangkan. Maka bapak-bapak, saudara, tidak hanya ulama dan para ustaz saja, semua kita, baik pedagang, baik pengusaha, siapapun kita, wajib terlibat dalam memperjuangkan Islam. Wajib gunakan hidup, sisa hidup ini untuk berbangga di hadapan Allah. Pernah jadi pejuang, tidak hanya jadi pedagang, tapi jadi pejuang agama Allah. Anda berdagang, Anda pengusaha segala macam, itu untuk Anda pertanggungjawabkan, bukan untuk Anda banggakan. Selama ini hidup Anda ternyata hanya untuk yang Anda pertanggungjawabkan. Banyak kaum muslimin hari ini sukses jadi pengusaha berbangga, sukses jadi pedagang berbangga, sukses jadi politikus berbangga, itu untuk dipertanggungjawabkan. Tetapi mana yang untuk Anda banggakan di hadapan Allah? Anda menjadi pejuang untuk agama Allah. Saya ulangi lagi. Umur yang sudah habis selama ini, ternyata itu untuk diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dan mana umur Anda yang untuk Anda banggakan menjadi pejuang Islam di hadapan Allah?
liyuzhirahu ala dini kullih, berjuang menghadapi serangan-serangan siapapun terhadap Islam. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membenci. Apa bedanya tadi karihal kafirun, karihal musyrikun? Karihal musyrikun mencakup orang Islam yang musyrik. Karihal musyrikun yang benci itu orang berKTP Islam tapi masih berakidah musyrik. Maka ayat ini menyebutkan bukan kafirun tapi musyrikun. Dia berKTP Islam pro musyrik. Dia berKTP Islam munafik sejati. Maka yang membenci Islam, syariat, perda syariat itu tidak hanya orang kafir. Islam tidak akan bobol, bisa dibobol oleh kafir tanpa orang munafik. Islam tidak akan pernah dibobol oleh orang kafir tanpa orang munafik. Saya tutup dengan lima musuh yang dihadapi Islam secara personal dan secara bersama. Al-mu'minu baina khamsa sada'id. Mukmin itu di bawah lima tekanan, di bawah lima ancaman musuh. Al-mu'minu yahsuduhu, orang mukmin yang hasad padanya. Al-munafiku yubghiduhu, orang munafik yang selalu membencinya. Al-kafiru yuqatiluh, orang kafir yang selalu ingin memeranginya. Bagaimana mampu orang kafir membantai Islam, membobol benteng Islam, melemahkan muslim mayoritas melalui tangan munafik? Dengan siapa munafik bisa bekerja sama? Dengan mukmin yang hasad. Maka bobolah Islam. Jadi mungkin Anda tidak sadar muslim Pak Haji, tapi pro politiknya sama munafik. Yang keempat, asyaitanu yudilluk, syaitan yang menyesatkannya. Yang kelima, wa nafsun tunazi'u, hawa nafsu yang menggelincirkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.